Kita kalau kita melihat, menilai itu, apakah landasan itu kita capai atau tidak? Gitu. Sebetulnya landasan kita capai, hanya kemudian sampai di mana kekuatan daripada landasan itu. Lantas apakah landasan itu lantas akan bisa menjamin untuk melanjutkan daripada perjuangan kita dalam rangka menggunakan landasan untuk tinggal landas, memasuki era tinggal landas. Pengertian daripada era tinggal landas adalah melanjutkan, meningkatkan, perdalam daripada pembangunan sehingga kita akan bisa mencapai sasaran-sasaran berikutnya. Ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur daripada landasan tersebut, yang di mana-mana juga telah saya katakan. Pertama, itu mengenai pertumbuhan ekonomi selama 25 tahun rata-rata 7%. Kemudian juga daripada inflasi 605% bisa kita pertahankan satu digit saja di bawah 10%. Kemudian juga pendapatan per kapita daripada 70 dolar menjadi 900 dolar mungkin lebih. Itu bahkan kita sudah dimasukkan daripada kategori negara berpendapatan menengah, walaupun yang menengah bontot, saya kata nantinya bontot itu baru permulaan karena batasnya adalah 1.400 dolar itu baru menengah. Nah, kita masih bontot karena itu lantas kita minta pada negara-negara maju itu yang membantu pada kita hendaknya agar supaya ya masuk ke negara menengah kalau kita sudah sampai kepada sampai atas yang teratas sudah 1.400, 1.500 dolar per kapita. Kita sekarang itu berani untuk menentukan pelita keenam itu sampai kepada 1.280, itu sasaran kita. Sebetulnya ya sudah lebih daripada 1.000. Itu pendapatan. Per kapita. Ekspor kita pun juga demikian. Dari 850 juta kita sudah meningkat sekarang menjadi 40 miliar satu tahun. Ya satu peningkatan yang besar sekali. Nah, kemudian juga salah satu yang menggembirakan adalah struktur daripada ekspor kita yang tadinya mendasarkan hanya kepada minyak, tapi sekarang non minyak sudah lebih tinggi, sedangkan daripada migas yang tadinya pertanian menonjol, tapi sekarang manufacturing sudah lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa saya, ya industri kita berjalan, berarti landasan itu bisa kita capai, hanya sampai di mana kekuatan itulah dengan senjata kita. Di samping itu sangat melegakan bahwasanya mengenai pertanian, khususnya di pangan, kita bisa swasembada. Gitu. Tahun 84 setelah kita berjuang mati-matian, negara yang mengimpor beras tertinggi, sekarang sudah bisa swasembada. Itu merupakan salah satu hasil yang tidak kecil, karena dengan demikian kebutuhan rakyat mengenai pangan itu tersedia. Kalau apa, coba, kalau kita sampai belum swasembada, kayak apa daripada kebutuhan pangan saja. Dengan sini akan mengganggu daripada ketentraman daripada rakyat. Ini mengenai ekonomi. Sedangkan bidang sosial akibat daripada ekonomi pendidikan ya kita bisa meningkatkan. Wajib belajar 6 tahun kita mulai 84, 95 kita tingkatkan 3 tahun lagi menjadi 9 tahun. Kemudian lantas kesehatan sampai kepada pelayanan kesehatan di desa-desa atau kecamatan melibati puskesmas dan sebagainya, sampai kita punya program agar supaya tiap-tiap desa, 65 ribu desa harus ada bidannya, sekarang baru separuh dan sebagainya, karena memang kemampuan kita demikian itu. Sampai kemarin kita juga mampu untuk melaksanakan gerakan imunisasi daripada polio satu hari itu, daripada sekian juta balita itu bisa terjagen, karena kita sudah mempunyai aparatnya, mempunyai salurannya, sehingga satu hari bisa kita selesaikan. Sehingga daripada lembaga dunia pun juga mengheran-heran, ini kok bisa daripada Indonesia melaksanakan, dilihat daripada segi kepulauan yang demikian luasnya. Komunikasi aja ini sulit. Gitu. Ya, inilah di antara lain karena hasil daripada pembangunan mengenai infrastruktur, khususnya mengenai satelit parapar dan sebagainya, sehingga kita bisa komunikasi. Dan sampai kepada pelosok-pelosok tanah air kita belum, sehingga dengan demikian maka gerakan untuk membebaskan rakyat kita daripada penyakit polio itulah bisa tercapai itu. Ini merupakan satu daripada landasan yang ada pada kita. Nah, tinggal sekarang kita memanfaatkan untuk menggunakan landasan tersebut sehingga betul-betul kita bisa ya tinggal landas. Kita masuk era tinggal landas. Seperti yang katakan inilah melanjutkan, meningkatkan dalam daripada pembangunan kita.